Selamat sore. Kita bentar lagi akan mulai untuk sesi perbincangan dengan salah satu pengusaha di Makassar, Kota Makassar, dan kita akan terhubung 30 menit kemudian bersama kepala dinas Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Tunggu bentar ya, saya nulis judulnya dulu. Hai. Mas Fahri udah gabung, jadi tunggu bentar lagi kita akan ngomong-ngomong sama Mas Fahri untuk ngebahas tentang THR dilema di masa pandemi. Oke, bentar lagi kita akan ngajakin Mas Fahri Asari untuk gabung, dan kita pengen dengar curhat beliau untuk di masa pandemi ini usahanya itu berjalan seperti apa. Tapi bagi teman-teman yang baru gabung, Spoci Motivasi ini kita create memang untuk tidak lagi untuk memberikan inspirasi ke teman-teman, tapi memang kita coba untuk menghadirkan jalan keluar, bukan jalan keluar sih sebenarnya, seperti kayak pencerahan, tapi bukan menginspirasi, tapi memang kita mencarikan kayak gini, kita tidak akan mengangkat satu sisi, tapi kita mengangkat sempurna mungkin. Sekarang kita lagi ngebahas tentang THR, tidak mungkin hanya dari pihak dinasnya aja, tapi kita juga pengen dengar dong curhatan dari para pengusaha di masa pandemi. Kita coba ngajakin gabung ya, Mas Fahrinya ya. Jadi, ya, halo Kak. Hai, selamat sore. Halo. Lagi di jalan kah ini? Iya Kak, tadi sempat udah di dekat rumah sih, soalnya jadi minggir dulu. Oh, siap. Tapi tidak mengganggu yang lain kah yang mau melewati jalan? Oh, enggak, tidak juga. Aman, aman, aman. Aman, 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 aman. Oke. Nah, Mas Fahri, ini saya pengen tahu nih, karena kan kemarin kita baru saling kontekan, tapi saya tidak tahu sebenarnya Front Indonesia ini bergerak dalam bidang apa usahanya, terus berapa banyak karyawan yang memang join di situ, dan kewajibannya tahun ini untuk membayarkan THR itu berapa banyak? Kita pengen dengar dari Mas Fahri dulu deh. Oke Kak, oke. Perkenalkan, nama saya Fahri. Bisnis saya itu namanya Frontit Indonesia. Frontit Indonesia itu bergerak di bidang konveksi dan sablon kaos, Kak. Jadi jadi misal kayak kalau kita mau buat baju-baju event, baju-baju kegiatan, ataupun ya, baju-baju pakaian dinas harian dan sinisnya, bisa di tempat kami, Kak. Nah, oh, oke. Okay. Kebetulan bisnis saya itu saya buat sejak tahun 2015, waktu saya masih mahasiswa. Oh, oke. Okay. Sejak tahun 2015, otomatis sudah 5 tahun ya? Iya, Kak. Alhamdulillah, sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun, Nas. Selama 5 tahun itu sendiri, sudah berapa karyawan yang dipekerjakan? Oh ya Kak, sekarang kalau seandainya tidak pandemi nih, mungkin tim saya utuhnya fullnya sekitar 20-an Kak. Itu sudah sama tenaga jahit dengan tenaga sablon, dan juga ada beberapa dari teman-teman yang untuk tim internal, kayak orang keuangan dan sinisnya. Nah, dengan adanya masa pandemi ini, apakah ada perubahan dari struktural perusahaan sendiri atau bagaimana Mas Fahri? Oh ya Kak, kalau ya pandemi kan bisnis saya itu terkait orang yang punya event terus buat baju kita. Jadi otomatis kalau dari omset pasti ya kacau lah. Semua orang merasakan karena orang setiap berkegiatan di luar dilarang, semua event-event di cancel. Jadi otomatis dari segi omset ya berkendala juga di bisnisku. Cuman makanya saya kemarin waktu satu bulan pertama itu tim-tim office masih WFH. Jadi mereka cuma kerja pekerjaannya dari rumah, sedangkan tim produksi kita kasih tinggal satu tempat dia di tempat produksi. Supaya supaya bisa ataupun tidak menjalin interaksi dengan beberapa orang lagi. Jadi setidaknya mereka interaksi cuma dengan tim-tim yang ada di kantor begitu, Kak. Oh, oke. Okay. Kalau boleh tahu tim produksinya yang ditempatkan di satu rumah itu berapa orang? Kemarin sampai hari ini tim produksi kami khusus jahit saja itu ada 6 orang, Kak. 6 orang. Khusus jahit saja itu 6 orang. Otomatis itu hitungannya full time atau? Iya,
sesuai jam kerja normal seperti biasanya. Cuman mereka cuma oh, 8 jam otomatis. Iya, cuman mereka bisa pulang di hari, mungkin dalam seminggu cuma satu hari lah. 1-2 hari. Itu pun pulangnya mereka harus dipastikan langsung pulang ke rumah supaya tidak menjalin kontak dengan orang lain. Oh, siap. Otomatis memang ada apa ya, ada strategi untuk memang membatasi gerak para karyawannya untuk tidak terkontaminasi dengan COVID pandemi ini ya. Iya, Kak. Tapi, Kita Mas, juga di... Oh, ya. sejauh ini adakah memang karyawan yang dirumahkan? Atau memang Oh ya, kalau saya sejauh ini masih work from home, cuman pembagian gajinya ya enggak seperti biasanya sih, enggak full juga gajinya. Jadi mereka mereka tetap kerjaan dari rumah, terus misal 1-2 Iya. kerjaan, setelah kerjanya beres ya mereka terserah mau bikin apa, nanti perhitungan gajinya itu biasanya tergantung dari berapa omset yang didapat. Oh, berapa omset yang didapat? Itu berpengaruh dengan THR yang akan mereka terima atau bagaimana? Oh, Iya, selamat Kak. gabung, Pak. Sudah ada gabung, Pak Kadis Iya, Pak. di sini. Iya, selamat. Iya. Ya. Oke, Kak. Kalau berpengaruh, jelas berpengaruh, Kak. Karena, maksudnya, kan saya masih kelas UMKM nih. Kalau di kita itu yang dapat THR adalah karyawan-karyawan yang kerjanya sudah lebih setahun. Oh, Nah, oke. jadi, kalaupun kayak, misal di tim kami ada sekitar 4-5 orang, kalau misalnya untuk sekarang THR-nya lagi kita bicarakan, pasti insya Allah tetap dibayarkan full, cuman mungkin pakai tenor waktu lah, karena terdampak, karena biar bagaimana kan omset juga lagi tidak seimbang sekali, Kak. Oh, siap, siap, siap. Nah, gini, apa namanya, strategi apa sih sebenarnya yang saat ini digunakan dari usahanya Mas Fahri sendiri untuk mengatasi bagaimana pembayaran gajinya tetap tepat waktu, terus habis itu ada THR ditambah. Itu Ya, Kak. bagaimana mensiasati strateginya? Kalau saya kemarin, saya kerjasama dengan salah satu komunitas pengusaha, yaitu komunitas TDA Oke. namanya, untuk mengadakan baju APD khasmat. Jadi, APD khasmat itu diproduksi di tempat saya, terus didistribusikan di TDA dengan harga yang paling murah di Indonesia Timur, Kak. Jadi, orang-orang apa sekitar rumah sakit di Makassar, kemarin ada beberapa yang kita supply, ada beberapa yang donatur, terus dia melalui TDA, terus bikin APD-nya di saya. Jadi kita supply ke beberapa rumah sakit, Kak. Ya, mungkin ada sedikit profit dari APD itu yang yaitu yang bisa bikin bertahan bisnis saya, Kak, selama pandemi ini. Oh, siap, siap, siap. Kalau boleh tahu harga PDA yang dijual dari biar Ya, Kak. teman-teman, siapa tahu ada teman-teman yang lagi nonton dan lagi ngumpulin donasi dan mereka pengen mau memproduksi itu di mana, bingung gitu biasanya kadang-kadang. Oh ya, Kak. Kalau kita harga APD bahannya itu ada dua, Kak. Bahan yang satu kali cuci. Kalau bahan satu kali cuci itu namanya spunbond. Itu harganya 90K. Kalau yang bisa 5 sampai 10 kali cuci itu namanya bahan taslan. Itu harganya bisa sampai 165K. Itu sudah harga 165. termurah, Kak, di Indonesia Timur. Karena beberapa kami juga riset harga sebelum kita jualan ini, kita riset harga rata-rata orang di Jawa jualnya sampai 200 sampai 300-an, Kak. 200 sampai 300-an ribu Iya. untuk satu baju doang. Oh, satu baju doang, Kak. Dan itu pun juga cuma satu kali pakai biasanya. Oh, oke. Okay. Nah, apakah dari masa pandemi ini ada dari sisi pengusaha nih, adakah yang mau dicurhatkan? Mumpung ada Pak Kadis nih yang gabung mengenai peraturan, kan ada peraturan yang bahwa memang apa Kadis Nakar sedang memang mengawasi usaha-usaha agar karyawannya memang tetap dibayarkan THR-nya. Kalau menurut Mas Fahri sendiri gimana? Adakah yang mau dicurhatkan, Pak? Kalau saya kan, Kak, masih dalam status UMKM, jadi persoalan yang paling mendapat sih kayak misal kalau teman-teman nih kayak kemarin ada salah satu tim yang habis pulang, terus dia mau balik ke kantor itu ditahan di daerahnya, kayak kemarin kan ada beberapa perbatasan yang tidak bisa akses ke Makassar. Oh, oke, Nah, ya, ha. ya kalau begitu kalau mungkin bisa ada kayak surat izinnya begitu, bilang ini kerja di tempat ini, di lingkup ini. Jadi bisa memudahkan juga kita ketika ada tim tak yang pulang,
terus mereka ditahan di jalan atau ditahan di rumahnya, kan bisa kasih lihat surat izinnya, bilang ada surat izin resmi begitu kak. Oh, Tetap oke. kerja maksudnya. Iya. Dan lokasi kantornya sendiri, maksudnya lokasi tempat produksinya Mas Fahri sendiri itu di mana? Terus karyawannya tinggal di mana? Oh ya, saya di Tamalate kak, di Hertasling. Itu rumah produksinya, Terus? rumah produksinya di Hertasling. Terus ada beberapa tim yang tinggal di daerah Goa, yang kayak tim, maksudnya yang kalau mau akses ke Makassar kan, kalau jam kerja jam 9, otomatis nggak bisa, harus disuruh mutar gitu. Artinya kalau Oh iya. mungkin, ya kalau mungkin ada surat izinnya atau apa, bisa sisa dikasih lihat terus tetap jalan gitu. Siapa tahu ada yang kayak begitu kak. Paling tidak kan Oh oke. memudahkan dari jalur kayak begitu. Bukannya kan dari perusahaan sendiri yang mengeluarkan, atau memang ini Mas Fahri mengharapkan bahwa memang ada dari pihak Disnaker yang mengeluarkan surat atau? Iya sih. Oh ini makanya kak, saya juga kurang paham nih. Maksudnya kita dari pihak perusahaan sendiri yang keluarin atau mungkin dari dinas mana atau yang bagaimana. Paling tidak setidaknya bisa lah. Maksudnya supaya orang aksesnya lebih mudah begitu kak. Oh, oke. Okay. Nanti itu kita tahan. Jawabannya nanti kita serahkan sama Pak Kadis untuk menjawab apa nanti surat keterangan itu. Apalagi dia kan PSBB di Kota Makassar sendiri perpanjang sampai tanggal 21 Mei 21 ya. mendatang. Iya kan? Nah, ini apa ya? Kalau dari rencana untuk pembayaran THR sendiri di usaha Mas Fahri, itu kira-kira masih dalam tahap pembicaraan atau? Ya, ini masih dalam tahap pembicaraan sih, Kak. Cuman kalau kayak sembako-sembako dan sini sudah dibagikan dari awal puasa kemarin. Cuman untuk THR-nya lagi dalam proses pembicaraan sambil ya berdoa semoga omsetnya bisa aman dan bisa bayar THR gitu, Kak. Amin. Amin, 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 amin. Ya, berapa orang ya yang dapat THR tahun ini? Kalau saya, Kalau boleh tahu. Yang kerja di tempat saya yang bisa dapat THR itu yang kerjanya setahun. Ini tahun ini ada 4 orang, Kak. Oh, ada 4 orang. Kalau Ya. tapi kalau yang lain yang tidak dapat THR Yang itu lain biasanya itu mereka dapat apa? paling dapat ya kalau enggak 30% lah mungkin dari gajinya. Biasanya kayak begitu, Kak. Tapi Insentif. kalau dari perhitungan, kalau perhitungan yang sudah didapat, kira-kira dapatkah untuk bisa memenuhi THR itu dengan paket-paket yang akan diberikan sama karyawan-karyawan produksi mungkin? Ini mungkin fiksasi baru bisa ditentuin H-5 kayaknya kak. H-5 Oh, lebaran. hamil lima. Soalnya ya Hamil lima. masih begitu juga. Masih, oh pasti lagi loh ya. Masih berjuang, masih berjuang. Kalau selain dari TDA sendiri, permintaan, selain kan event udah nggak ada nih. Kalau dari komunitas TDA, Oh. selain dari komunitas TDA, pemasukannya dari mana lagi kalau boleh tahu? Iya, saya juga kan beberapa kerjasama dengan teman-teman Kak di kampus untuk galang donasi untuk APD. Jadi beberapa juga ada kayak komunitas-komunitas yang berdonasi bisa lewat saya juga langsung, bisa lewat TDA. Itu kebanyakan sih saya ada juga pun, kalaupun orang pesan, paling dia pesan untuk baju-baju donasi Kak. Yang kayak lawan-lawan COVID begitu tulisannya, Corona, terus gitu. Mungkin mungkin ada juga beberapa dari situ. Dan sempat juga kemarin kita kerja masker, custom masker begitu, Kak. Oh, siap, siap, siap. Nah, kira-kira harapannya apa ke depannya? Kalau saya sih, Kak, semoga pandemi corona ini cepat berlalu dan semoga ekonomi Semua bisa orang juga kembali berharap pulih. gitu, Mas. Saya juga berharap gitu sebenarnya. Karena kalau begini, waduh, apalagi kalau level-level UMKM kayak saya juga agak berat kan. Soalnya kan bisnisnya memang yang bersentuhan langsung. Karena Ya, benar. 80% customer saya pun adalah orang-orang yang mereka itu ada event baru bikin baju gitu. Jadi kalau dari Oke. event Okay. kita ada bikin baju mereka. Jadi itu omsetnya dampak sekali. Jadi Benar. harapannya sih ya bagaimana corona ini cepat berlalu. Mas, itu jangan sampai itu hanya menjadi sebuah wacana harapan. Sedangkan kita kan nggak tahu nih kapan Ya. corona ini akan berakhir. Kira-kira kalau seandainya masih agak lama baru selesai, strategi apa yang kira-kira mau dipakai untuk nggak bakal mungkin kita nunggu event lagi, tapi Betul, Kak. Saya strategi pemasaran apa yang mau digunakan mungkin? mungkin, Kak, kalau ditanya hari ini, saya baru punya planning untuk 1 bulan ke depan. Ini rencananya, saya bakalan buat
clothingan kak, yang kayak apa sih, like, baju-baju distro gitu dan dijual langsung. Mungkin dengan memanfaatkan sosial media dan sinisnya, setidaknya anak-anak tetap bisa berproduksi lah di tempat produksi saya. Karena 80% 60% orang yang bekerja di tempat saya juga ibu-ibu yang punya anak. Jadi itu mungkin jadi suatu motivasi bagi saya juga sendiri, Kak. Oh, siap 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 siap. Nah, ini mumpung nih ada Kak Gisnaka nanti akan gabung kalau kita ke, siapa tahu nih dari Dinas Tenaga Kerja juga mau adakan donasi, ada untuk Kak, APD dan sebagainya. Bisa langsung pesan sama Mas Fahri. Bisa, Kak. Terus kasih harga diskon nggak? Masalah, itu sudah harga pasti ya. Bisa jatur. Oh, siap, 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 siap. Saya pengen Mas Fahri mempromosikan usahanya dong, maksudnya biar kita juga, saya juga ngebantu Mas Fahri dalam, apa tahu ada beberapa teman yang pengen, ada yang mau donasi, terus nggak tahu menghubungi siapa, terus mau menghubungi di mana. Oh iya, Monggo, Kak. Mas. Bisa-bisa, Kak. Oke, untuk teman-teman atau yang lagi nonton live ini, kalau teman-teman punya komunitas dan ingin berdonasi, bisa. Nah, harga bisa nego katanya. Bisa-bisa, Pak, bisa. Siap. Aman, Pak, aman. Ya mungkin, Kak, kalau buat teman-teman yang punya komunitas mau berdonasi, bisa lewat saya, bisa lewat Fronet, bisa juga lewat komunitas Tangan di Atas, Kak. Nah, 10% dari keuntungan donasi pun bakalan dibikinkan APD dan dibagikan secara gratis, Kak, ke beberapa puskesmas-puskesmas di daerah. Bisa, dan kalaupun teman-teman mau ngontak, bisa langsung lewat Instagram yang ini, Instagram yang Fronet. Ada adminnya, silakan kontak adminnya. Dan siapa tahu mau juga buat baju atau sinisnya, baju-baju lawan COVID dan sinisnya, bisa buat di kami itu free masker juga, Kak. Free masker kain yang bisa dicetak pakai labelnya masing-masing. Oke, gitu. Oh ya? Iya, Kak. Nah, Pak. Ah, oke. Okay. Nah, mumpung Pak Kepala Dinas juga dengar, mungkin dari Dinas Tenaga Kerja juga pengen buat baju dan sebagainya, buat masker yang ada logo logo dinasnya dan sebagainya. Pak, bisa mesen, Pak. Katanya harga bisa nego ya? Bisa. Siap, 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 siap. Terima kasih Mas Fahri sudah gabung. Saya akan menyampaikan salah satu pertanyaannya tadi tentang masalah surat, biar karyawannya bisa mondar-mandir lebih enak, apakah surat itu dikeluarkan sama Dinas Tenaga Kerja ataukah dari perusahaan sendiri. Jadi saya harapkan Mas Fahri tetap nonton ini, tapi jangan sambil nyetir, jangan sambil nyetir. Itu membahayakan. Jadi abis ini kita akan gabung sama Pak Kadis untuk ngomongin tentang THR dan sebagainya. Terima kasih Mas Fahri, selamat sore. Ya. Oke, itu tadi dengan founder dari Front Indonesia, Fahri Asari. Kita sekarang akan gabung sama Pak Kadisnaker, Bapak Andi Irwan Bangsawan, untuk gabung sama kita membicarakan tentang THR dilema di masa pandemi. Oke. Masih sambil nunggu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bu. Bu Riri. Bu Teh Riri ya? Iya, selamat sore. Alhamdulillah, bisa hadir lagi di akun ini. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Bapak, sehat hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat. Ini baru balik dari Kecamatan Wajo dengan teman-teman mengecek pembagian sembako. Sembako di sana, bantuan APBD. Jadi kami di Snaker itu, di pemerintah Kota Makassar, dibagi wilayah. Setiap SKPD ada penanggung jawab di kecamatan, dalam artian membantu camat membagikan itu sembako supaya cepat. Kan sekarang ini kan informasi terlambat terus, kan, Mbak? Benar, Pak. Nah, ya. Ini kan sudah di hari ke-15 puasa, Pak, kalau nggak salah. 15 hari, 15 puasa. Nah, kira-kira sebenarnya aturan untuk mengeluarkan THR di satu usaha atau perusahaan itu di hamin berapa sih sebenarnya, Pak, maksimalnya? Kalau boleh kami tahu. Ya, makasih juga sama teman-teman semua yang sudah bergabung. Sebenarnya THR ini diatur dalam undang-undang
nomor 13 tahun 2003 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selanjutnya lebih lanjut diatur di Permendagri, mohon maaf, Permenaker 6 tahun 2016 ya, tentang apa namanya tunjangan hari raya keagamaan ya. Di mana dia aturan tersebut mengatakan bahwa THR adalah kewajiban karyawan, mohon maaf, kewajiban perusahaan kepada karyawannya. Jadi THR itu hak karyawan untuk apa menerimanya. Ya. Di mana disampaikan di situ bahwa THR itu diberikan paling lambat ya, paling lambat 7 hari menjelang Idul Fitri atau hari raya tertentu, begitu Mbak. Minus 7. 7 hari menjelang. 7 hari. Hamin 7 kalau gitu Pak ya. Paling lambat. Harus paling lambat terima. Itu. Iya, itu Permenaker. Permenaker aturan dari Menteri Tenaga Kerja. Gitu. Ya, okay. Pak, sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang THR, tadi ada titipan pertanyaan dari Mas Fahri salah satu pengusaha UMKM yang bergerak di bidang konveksi. Dia menanyakan apakah dari Disnaker sendiri yang akan mengeluarkan surat keterangan bahwa karyawannya bisa mondar-mandir dari Goa ke Makassar, ataukah dari perusahaan sendiri yang mengeluarkan surat itu, Pak, maksudnya? Jadi kalau ini, tahu. Jadi memang betul bahwa karena PSBB sudah diberlakukan di antara Goa dan Makassar, dan ini bersamaan, jadi dengan demikian PSBB ini surat izin dari perusahaannya. Jadi surat keterangan dari perusahaannya. Nah, bukan dari kami. Kalau kami bikin yang buat nanti setengah mati tangan saya, tanda tangan Bu. Berapa puluh ribu yang kerja. Maaf yang ada di background saya ada suara lagi masak, jadi ibu lagi masak, jadi kalau lapar langsung siap, makan. Jadi ada suara-suara dikit, suara-suara background. Siap. Oh, jadi Mas Fahri udah kejawab ya. Bapak bilang tadi bahwa suratnya itu dikeluarkan oleh Mas Fahri sendiri memberikan keterangan bahwa memang Mas Fahri sedang melakukan usaha untuk pencetakan atau pembuatan APD. Jadi mungkin kemungkinan akan diberikan kemudahan untuk karyawannya untuk mondar-mandir masuk dari Goa ke Makassar atau Makassar ke Goa ya Pak ya. Nah Pak, kalau boleh tahu, kita lanjut lagi tentang THR. Aturan suatu usaha dalam pemberian THR itu bagaimana sih Pak maksudnya? Adakah tipe-tipe usaha yang memang wajib? Itu semua jenis usaha. Begitu ya. Tidak lagi THR menjadi satu hal yang kewajib, apalagi perusahaan-perusahaan yang dia punya omset sampai 200 juta ke atas itu sudah bisa harus menetapkan THR. Apalagi UMKM pun juga. THR itu jadi sekarang itu THR sebenarnya menjadi apa ya? Sebenarnya jadi tren juga. Jadi bukan lagi kewajiban perusahaan, tapi wartawan itu cuma Pak THR-nya dulu dong. Saya jawab aja. Oh, THR ada sedangkan hari Rabu. Ada ketemu saudara, adik saya, kemenakan saya. Bilang, Om minta THR Om. Saya bilang, iya mau apa? Tendangan hari Rabu. Main. Jadi itu sudah menjadi kita. Ya. Kebiasaan yang menjadi kewajiban ya. Akhirnya saya mengatakan bahwa semua jadi susah wajib. Bahkan asisten rumah tangga juga wajib dong diganti THR. Ya. Iya, saya pikir demikian. Ya, artinya masalah kemanusiaan. Kita berbicara masalah kemanusiaan, Mbak. Siap. Nah, Pak, kalau seandainya satu usaha atau perusahaan memiliki kewajiban pembayaran THR, namun usahanya kena dampak nih, Pak. Kira-kira perusahaan itu akan mengirim surat atau keringanan sebelum ditegur langsung dari Disnaker pada saat pengecekan? Apa yang mereka harus lakukan kira-kira? Jadi ini Mbak, jadi sebenarnya saya katakan tadi THR itu adalah sesuatu kewajiban. Namun karena ada pandemi COVID ini, sudah ada edaran Kemenaker mengatakan bahwa kepada perusahaan yang tidak pandemi COVID ini dapat melakukan pembayaran secara mengangsur. Artinya boleh dua kali, boleh tiga kali. Tetapi keputusan tersebut harus dilakukan atas kesepakatan antara pihak pekerja, karyawan dengan perusahaan. Tidak boleh perusahaan mengambil sepihak. Itu edaran dari Kemenaker, bahkan demikian. Jadi kemudian bahkan ditambahkan di situ, boleh juga atau dimungkinkan diberikan sistem denda. Ya, denda.
Jadi artinya kalau dia nggak bayar, misalnya mengangsur bayar 3 kali bayar, 2 kali bayar, ada dendanya di situ. Cara pengaturan dendanya itu nanti diatur dengan kami tentunya. Dan catatan bahwa bagi perusahaan yang ingin melakukan pembayaran secara berangsur, maka harus diketahui oleh dinas ketenagakerjaan setempat. Ya, maksudnya di Disnaker. Kami harus mengetahui itu. Gitu, okay. Mbak. Itu apakah mereka yang harus melaporkan atau mengambil form mungkin di kantor Bapak atau bagaimana, Pak? Bagaimana nah, cara... Mereka melaporkan kami. Jadi formatnya mereka melaporkan. Kalau mereka formatnya itu mereka datang bawa kami. Tidak ada formatnya. Jadi mereka sendiri buat. Jadi kami ini berkomunikasi dengan semua HRD ya. Di Kota Makassar ini kami punya komunitas HRD, kelompok HRD. Ya. HRD, grup HRD di WA kami. Jadi itulah kami melakukan komunikasi melalui HRD dengan Oh oke, okay. Pak, ini ada satu pertanyaan katanya. Assalamualaikum Pak, mau bertanya, kalau baru 5 bulan kerja terus di PHK, apakah itu bisa dapat THR? Jadi THR itu diberikan bagi orang yang masih berstatus karyawan. Kalau udah PHK nggak bisa dapat THR lagi. 5 bulan terus PHK, nggak boleh dapat THR lagi, udah berhenti dia. Udah berhenti. Tapi ya kalau dia baru 5 bulan kerja belum di PHK, maksudnya dia mesti di work from home atau dirumahkan, maka dia berhak mendapat THR. Perhitungannya adalah dengan melakukan perhitungan dengan apa namanya ada perkali pembagiannya. Jadi dihitung selama masa kerjanya. Jadi gajinya dan dikali 5 bulan, 5 kali 5 bulan gitu. Oh, dibaginya dari nilai gaji pokoknya dia gajinya, kalau nggak salah Pak ya. 5 bulan. Ya, 5 bulan ya gaji itu. Jadi ya, dikali 5 bulan itu kan satu bulan gaji ya. Ada perhitungan juga Mbak, soalnya kalau perhitungan saya kurang baik matematika, kemarin matematika saya yang kemarin berarti menjadi kurang. Siap. Otomatis tadi Bapak bilang bahwa karyawan yang dirumahkan pun masih wajib atau masih kayak dapat, masih bisa dapat THR ya Pak ya, kalau mereka dirumahkan. Iya. Seperti kan kita tahu bahwa usaha yang kena dampak itu kayak rumah makan, terus habis itu pariwisata, perhotelan, ada beberapa memang dari sektor itu yang merumahkan teman-teman yang bekerja di sana. Nah, bagaimana nasib dari teman-teman ini? Apakah memang THR-nya harus dibayarkan atau bagaimana Pak? Jadi, kepada teman-teman karyawan yang dirumahkan atau work from home atau apapun itu namanya, itu mereka berarti dia belum di PHK kan, berarti yeah. Masih berstatus sebagai itu. Jadi dia berhak untuk mendapatkan THR, berhak. Ya. Jadi dia punya hak. Jadi tidak bisa mereka mendapat THR. Jadi ini karyawan ini berhak mendapatkan, gitu, begitu Mbak. Nah, mereka kan dirumahkan, ya benar. Iya. Nah kalau seandainya Pak kira-kira gini, ada sanksi atau teguran yang diberikan langsung sama Disnaker apabila ada perusahaan atau pengusaha yang tidak membayarkan THR? Ya, jadi begini Mbak, jadi kami di kantor sejak 3 hari yang lalu sudah membuka posko pengaduan THR. Ya, oh, jadi okay. Semua teman-teman karyawan yang merasa dirugikan silakan datang ke kantor Disnaker Jalan Andi Pangeran Petarani nomor 72. Ya, kantor Dinas Kota Makassar. Namun kalau kemarin kemarin itu masih kurang yang mendaftar, masih kurang yang datang karena memang belum. Biasanya itu menjelang Lebaran itu baru ramai orang melakukan demikian pelaporan tersebut. Nah, sanksinya kepada perusahaan tersebut pertama tentunya denda diberikan kepada perusahaan tersebut untuk membayarkan THR dengan tentunya melalui pengawas tenaga kerjaan atau pengawas di Disnaker Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua tentunya bisa teguran secara administrasi. Yang ketiga tentunya tambah menjadi pembekuan usaha, bahkan pencabutan usaha bisa dilakukan ya kalau tidak bayarkan THR. Ya. Oke. Nah, Pak, ya. Mungkin ada teman di sini yang sudah bergabung sama kita live hari ini. Kalau mereka tidak sempat untuk datang ke posko pengaduan THR, adakah nomor telepon yang bisa dihubungi atau bisa mungkin biar lebih apa ya Pak ya, adakah itu ya, betul. Nomor yang bisa pengaduan di... jadi untuk pengaduan tentang THR, maaf saya ketik
ini untuk pengaduan tentang THR tersebut, kami juga buka hotline ya. Hotline itu kebetulan okay. hadir di sini. Hotline kebetulan hadir di sini, Pandi Sundra. Saya lihat di sini Pandi Sundra hadir. Jadi nomornya 0852-4072-1984 atas nama Pak Andi Sundra. Ya. Atas nama Pak Andi Sundra. Andi Sundra ini kepala seksi apa nama perselisihan. Jadi dia nanti menerima informasi Anda semua. Nah, ini saya sudah eksmatkan. Terima kasih Bu Riri. Jadi ini yang kami membuka layanan pengaduan tersebut. Jadi layanannya bisa dilakukan. Ini menurut Andi Sundra kemarin sudah banyak dia mendapatkan pengaduan dari masyarakat mengenai THR-nya. Iya, sampai teman-teman SD-nya katanya ikut mengadu ke situ. Karena kami buatkan, mohon maaf, ini juga bercanda. Kenapa? Karena dalam kondisi ini kan orang sama stres bisa gila, Mbak. Kami pun juga stres bisa gila. Jadi benar, Pak, benar. Ambil serius. Jadi THR itu mungkin. Jadi itu ada apa aduannya di situ. Silakan mengadu ke situ. Kembali Mbak tadi saya sampaikan Mbak, Pak siapa tadi itu? Pak Fahri ya, Pak Fahri. Ya. Saya mengapresiasi Pak Fahri ini ya tadi yang saya dengar tadi percakapannya sangat mengapresiasi bahwa ternyata orang-orang muda begini punya semangat yang bagus dengan jumlah walaupun kalian 4 dan 5 kemudian inilah yang kita harapkan UMKM. Jadi ketika bermasalah dia bisa berpindah. Sekarang banyak usaha-usaha baru. Selain kemarin usaha itu, karena pandemi COVID ini, banyak orang sekarang menjual-jual di jalanan, lihat itu. Yang jual masker. Yang dulunya mereka, yang jurunya mereka jual topi, berubah jadi masker. Artinya, mereka, karena keadaan yang membuat mereka begitu. Artinya, ada yang dilakukan oleh masyarakat kita, yang dianggap cerdas di jalanan itu, walaupun mereka menjual secara biasa-biasa, yang kemarin saya tahu, mereka menjual stiker jalan masjid raya. Mereka juga biasa jual stiker kan, stiker-stiker kecil itu. Sekarang dia jual masker. Kenapa saya tahu? Kebetulan tetangga saya jual begitu. Saya tahu. Kenapa dia sekarang bawa masker begini? Wah, berarti artinya karena keadaan ini mereka melakukan perubahan apa namanya konsep penjualan atau apa marketing apa namanya. Saya tidak mengerti, yang jelas Mbak Riri lebih tahu tuh. Oh, siap. Nah, Pak, kalau dari Disnaper sendiri ya, dengan melihat pandemi yang semakin diperpanjang nih, dengan katanya para ilmuwan bilang bakal sampai akhir Oktober tahun ini, ada juga yang bilang kalau masih seperti ini, kelakuan masyarakat bakal diperpanjang sampai 2022. Kira-kira dari Disnaker sendiri akan memiliki strategi apa untuk menggandeng para pekerja yang sudah dirumahkan atau kena PHK dalam masa pandemi ini, Pak? Ya, jadi begini. Keadaan ini yang kadang tidak kita pernah harapkan bersama semua. Kami tidak pernah harapkan, Mbak, semua masyarakat tidak pernah harapkan. Tapi ini kejadian ini sudah ada di depan kita. Ya, kita alami. Tidak boleh kita lari. Justru kita harus melawan ini keadaan. Dan kita harus lawan. Kalau kita tidak bersama melawan, tidak bisa. Artinya kita anggap ini berperang. Orang berperang harus siap senjata. Peluru dan lain sebagainya. Bagaimana tidak pun juga. Karena orang bilang peluru itu bukan berarti senjata kita, bukan berarti makanan. Bukan. Yang kita hadapi adalah peluru kita lah. Bagaimana kita bisa bersama-sama disiplin. Tidak melakukan kontak dengan orang lain atau melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah. Mohon maaf, saya katakan demikian. Tapi ada yang menyatakan, bilang, Pak, saya kalau nggak keluar rumah, saya nggak makan. Ada kan jawab begitu. Saya, Pak, kalau keluar rumah, nggak makan. Saya harus cari makan di rumah. Nah, saya katakan kembali. Saya kembali yang tadi. Kenapa sih ngomong gini? Saya kembali ke teman saya tadi, tetangga saya tadi, yang menjual stiker. Mereka berubah. Tapi kan berubah menjual masker. Kemudian, kan kegiatan mereka tidak terlalu banyak berkumpul orang di situ. Nggak masalah, saya pikir. Mereka menjual kaki lima dan lain sebagainya, UMKM demikian. Ya, ini kalau bukan online, kalau misalnya Pak Fahri itu kan online barangkali. Lebih bagus. Tapi kalau ini kan tidak online, masyarakat kecil bagaimana? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bahwa kondisi sekarang, kondisi yang cukup membuat kita ragu dengan keadaan yang sekarang ini adalah ketika COVID-19 ini akan berlanjut. Saya tidak berani berestimasi, saya takut, saya bukan ilmuwan. Jangan sampai saya berestimasi, saya salah. Karena yang kedua, jangan sampai saya berestimasi, terus saya jadi takut sendiri. Kalau saya estimasi saya, Desember tahun ini baru selesai ini barang. Nah, benar, tapi kalau ini tahun Desember baru bersih. Walaupun juga barangkali
bulan Juli atau bulan Agustus ini barang ini COVID hilang, siapa yang mau berani keliling-keliling juga? Nggak masih orang masih ragu-ragu, ya. Ya masih ragu-ragu, Mbak. Gitu. Jadi yang saya yakini bahwa diri kita, kalau kita bisa bersatu bersama ini untuk menahan diri kita, tidak melakukan kegiatan-kegiatan, ya mohon maaf, masalah PSBB yang sekarang ini dilakukan sekarang ini, biar PSBB sampai PSBB tahapan ke-734, kalau kita tidak berubah, menyadari diri kita sendiri. Mohon maaf, ada saya nggak mau sebut, tapi ya, masalah ada perusahaan-perusahaan besar yang membuka usahanya dan sebagainya. Nah, itu. Nah tentunya kita harus sekalian, walaupun kami berteriak, kami melakukan ketegasan, tapi kalau dia tidak punya ada rasa empati dan simpati terhadap diri dan di lingkungannya, tidak mungkin terjadi. Ya, itu yang, tapi ini kita berharap pemerintah tetap bisa memberikan support kepada semua usaha-usaha. Jangan sampai usaha-usaha ini mati. Itu kita berharap gitu. Ya. Benar. Pak, kita kembali lagi ke posko pengaduan THR. Nah, kira-kira di posko pengaduan THR ini, Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar membuka dari kapan sampai kapan? Sejak 3 hari yang lalu kami sudah buka, dari jam kerja. Ya, kami mulai dari jam 9 pagi ya, sampai jam 9 pagi ya. Jam 9 pagi sampai jam 14.00. Yang sebenarnya kan jam kerja sampai 15.30, tapi karena ini agak apa mau bulan puasa, jadi kami jam 14.00. Dan selanjutnya saya sampaikan bahwa di Senaker ini salah satu SKPD yang atau OPD yang tidak pernah tutup kantornya. Orang kantor teman-teman dinas yang lain tutup kantornya. Dia work from home. Kami juga work from home. Tapi kami tetap buka karena kami pelayanan. Ya, jadi kami nggak bisa. Ya, catatan sipil saja sekarang bukanya hanya melayani secara online, catatan sipil. Mereka tidak melayani langsung. Tapi kami tidak bisa. Karena ketika orang mengadu, kita harus bertemu bertatap muka dengan dengan person tersebut. Karena dia kan mengadu masalah ini kan. Jadi harus ketemu. Jadi kami kantor buka. Jadi kami lah kantor yang paling sering, maka tolong diapresiasi kami. Tangan dulu. Iya, Pak. Tapi Dinas Tenaga Kerja sendiri melakukan protokol kesehatan pandemi kan, Pak, di kantor? Iya, tentunya pasti. Pasti setiap tamu yang masuk cuci tangan, kemudian di termogan, kemudian hand sanitizer di dalam dekat situ. Kemudian kita pakai alat pelindung diri, enggak juga yang pakai tapi yang face shield namanya. Yang itu jadi gitu. Nah, itu kita lakukan tetap protokol. Kemudian jarak tetap dijaga. Gitu, Mbak. Oh, oke. Okay. Maksudnya gini, Pak. Apa posko pengaduan THR ini masih menerima aduan apakah sampai hari H Idul Fitri atau bisa lewat atau bisa? Justru kejadian ini pasti banyak setelah Idul Fitri. Karena kan aturannya paling lambat 7 hari menjelang itu. Nah, biasanya 7 hari orang undur-undur. Biasa perusahaan begini ya. Maaf, ada perusahaan yang dekat sini. Biasa bilang, Pak, nanti Pak, 3 hari menjelang Fitri. Oke, nanti 2 hari Pak, menjelang Fitri. Nanti lewat baru kejadian. Nah, biasanya setelah Lebaran, itu banyak masuk kantor mendaftar. Jadi kami membuka terus. Jadi biasanya kami buka sampai 2 bulan ke depan. Kita buka. Mulai dari awal sampai 1 bulan ke depan. Jadi teman-teman yang pengen melakukan aduan THR itu masih akan diterima sampai 2 bulan ke depan sampai benar-benar clear. Karena kan kenapa 2 bulan ke depan saya buka? Karena biasa ada minta bayar 2 kali. Saya minta bayar ini dan bulan depan juga. Sebentar yang hanya bayar 2 kali, 2 bulannya ditutup lagi, hancur lagi negara ini. Sorry. Kenapa? Harus apa namanya, ya saya bilang sama teman-teman, you semua jadi pegawai harus berani berani dikritik, berani mendengarkan, dan harus selalu membuka komunikasi. Kondisi sekarang orang harus transparan, jangan dalam orang sekarang kondisi stres, kalau pemerintahnya juga diam-diam sembunyi-sembunyi, lebih gila lagi masyarakatnya. Mending kita harus membuka diri, minimalkan kita di sini, saya di sini lucu-lucuan dan ibu diri. Tapi benar loh, Pak. Maksudnya gini, Squatching Motivasi sebenarnya Sabtu ini memang kita create untuk mempertemukan antara pengusaha yang menjalankan usaha dengan Dinas Tenaga Kerja. Jangan sampai
pengusahanya cuma ngedumel di belakang, terus dinas tenaga kerja juga tidak tahu aduan yang terjadi sama pengusaha. Pengennya memang didudukan bareng-bareng, Bapak dengar keluhannya para pengusaha, dan pengusaha juga bilang, oh oke, okay, dinas tenaga kerja juga open untuk melakukan bahwa THR itu bisa dicicil, itu maksudnya Pak. Karena kan kebiasaan orang lebih suka ngomong di belakang Pak, lebih gampang gitu maksudnya, dibandingkan kita ngomong face to face gitu maksudnya. Nyari pengusaha untuk join di hari ini aja itu susah, karena rata-rata alasannya semua ada di luar daerah. Dan alhamdulillah ada Mas Fahri yang mau bergabung. Alhamdulillah banget untuk mau curhat sama kita. Ya. Oh, jadi begini, jadi pengusaha nyari pengusaha susah gue untuk jadi pembicara di sini. Ya enggak, karena dia takut diserang dengan THR-nya barangkali, Mbak. Padahal tadi saya sudah ini, kalau ada ini saya pengen minta THR juga dong, enggak salah. Benar-benar juga ada begitu, tapi aduh, mudah-mudahan ya ini. Nah, begitu. Terus ada, tapi saya ini Mbak Riri ya, kemarin saya bersyukur ya selalu diundang di sini dengan Live DJ. Kalau bisa lihat tiap hari Sabtu atau hari apapun juga. Kenapa? Supaya kita memberikan informasi masyarakat, bukan hanya THR saja. Misalnya masalah pekerja. Minggu lalu kan itu Pak dengan Pak Dika, Pak Rizka Mardika sudah melakukan demikian. Itu sudah asik selesai, saya saksikan sendiri minggu lalu, dan diselit di Pak Dika hadir di sini juga. Kalau dia nggak hadir di sini saya marahin sebentar. Dan Pak Sunra hadir di sini. Kalau nggak hadir di sini saya marahin sebentar. Kenapa? Karena ini jangan pakai di sini semangat begini terus anak buahnya tidak. Saya tidak. Semua teman-teman saya lihat nama-namanya ini banyak yang bergabung sini adalah teman-teman dari apa namanya dari Bisnaker juga. Berarti dia mendengarkan juga gitu. Tapi kalau untuk kalau kita ngajakin lagi untuk diskusi minggu depan, isu apa yang akan kita angkat kira-kira Pak? Maksudnya untuk kita tidak lagi memberikan inspirasi ke teman-teman, tapi memang kita pengennya teman-teman mendapatkan kayak jalan keluar, pencerahan dari Pak, dari pemerintah sendiri untuk ngomong. Ya, kalau minggu depan saya sudah bicara tentang sembako, udah. Bagaimana sembako itu sampai ke karyawan yang dirumahkan. Oke. Nah, sekarang saya lagi berjuang, insya Allah, ya, insya Allah, dan Pak Wali sudah setuju bahwa kami mengharap bantuan sembako itu diberikan juga ke teman-teman yang dirumahkan. Alhamdulillah kemarin saya sudah dikasih signal dari Kadis Sosial untuk memberikan bantuan untuk teman-teman serikat pekerja. Ya. Jadi serikat pekerja sebanyak 750 paket. Itu dibagikan ke serikat pekerja. Kenapa serikat pekerja? Serikat pekerja ini adalah teman-teman kita yang selama ini berkomunikasi dan mereka mempunyai orang-orang anggota-anggota serikat pekerja di serikat pekerja tersebut. Yang kedua, masih ada lagi ada orang yang dirumahkan yang tidak punya, yang tidak berserikat. Nah, itulah yang kami akan tampung semua. Yang ketiga ada UMKM, ada toko-toko. Ada toko-toko yang ditutup. Seperti ya di mana di toko di Todopoli itu kan banyak yang ditutup sekarang semua toko-toko UMKM. Bagaimana mereka dapatkan? Nah, itu juga turut saya sampaikan Pak siapa Pak Fahri ini sebenarnya bantuan-bantuan ke UMKM juga ada nanti. Jadi silakan berkomunikasi dengan Dinas Koperasi dan Dinas Koperasi dan Perdagangan. Nah, itu bisa lakukan. Koperasi. Nah, kenapa? Kenapa saya bilang kalau saya berbicara memberikan semangat tanpa memberikan bantuan dan perhatian sama aja bohong kan, Bu? Harus ada solusi, plan solusi. Harus ada benar-benar yang digital, ya. Nah, makanya saya berani menantang. Saya sekarang cuma saya sebenarnya ini saya mesti mau menyimpan-nyimpan ilmu saya nih, Mbak, tapi Mbak sudah pancing ke saya, apa sih komunikasi ya? Terus saya buka deh. Waduh, padahal saya mesti mau nyimpan untuk besok karena insya Allah Senin akan diserahkan. Senin sampai terus. Siap, siap. Tuh Pak, Pak, ya Mas Fahri masih gabung sih sebenarnya Pak. Katanya siap Pak, katanya. Ya, nanti komunikasi dan anu Dinas Koperasi, Bu Kadir. Itu sudah kemarin saya lihat datanya, semua data-data sudah ada di situ. Jadi kan, ya. Dan tugas saya adalah pekerja-pekerja yang kami data sebanyak 9.000 itu yang dirumahkan. Yang dirumahkan itu tugas kami memberikan mereka apa namanya bantuan sembako. Hanya saja, kemarin data yang masuk, saya lihat ada yang manajer HRD,
Wah, mesti bagus jabatannya yang punya mobil ini, kami kan udah kasih mobil. Kami memberikan bantuan yang rata-rata misalnya rumboy. Rumboy yang kasihan itu. Yang betul yang tidak ada jabatannya kan, yang di hotelnya ditutup tidak digaji. Nah, itu yang akan kami utamakan dulu. Jadi kita akan bagi. Nah, cara baginya bagaimana nantilah itu rahasia. Nanti kalau saya bongkar semua nanti bahaya nanti di sini. Enggak jadi kehidupannya. Kalau boleh tahu, karyawan yang dirumahkan di Kota Makassar sendiri sekarang mencapai berapa, Pak? Angkanya? Data kami di sini, Pak, jadi 4.002 yang dirumahkan itu 9.296. Ya. 9.296 dari 316 perusahaan. Ada 4.732 orang yang dapat gaji dari 20% sampai 50%. Artinya dia masih mendapat gaji nih walaupun tidak full. Sedangkan yang mereka dirumahkan tapi tidak mendapatkan gaji sama sekali sebanyak 4.241. Dan yang di PHK sebanyak 2.224. Ya, ini yang lumayan banyak itu. Jadi yang nanti akan mendapatkan paket sembako itu adalah yang 4.200 plus dengan 2.224 yang kena PHK ya, Pak ya? Kami nanti lihat dari kemampuan dinas sosial memberikan kepada kami berapa dikasihkan. Okay. Cuman saya kan belum berani berbicara terlalu menyampaikan secara vulgar karena apa? Karena ini saya baru berjuang ini. Tapi doakan saya perjuangan saya sukses. Mereka. Amin. Saya harus berjuang juga karena kalau saya hanya berbicara saya harus berjuang juga mencari juga, jadi saya ke dinas sosial dan sebagainya. Alhamdulillah sudah dapat 250 paket ini. Amin. Inilah coach motivasi juga hadir untuk membuat satu jalur untuk pemerintah dengan pengusaha saling terkoneksi satu sama lain sih, Pak. Ini tujuannya sebenarnya. Nah, yang terakhir, Pak, kira-kira himbauan untuk sebagai sesi penutup kita, himbauan dari Dinas Tenaga Kerja sendiri bagi pengusaha atau perusahaan yang terkait tentang THR. Ya, jadi begini, kami sampaikan teman-teman dalam kondisi pandemi COVID-19 ini semua persoalan muncul semua. Dulu yang persoalan tidak ada, muncul lagi. Persoalan cicilan yang kita anggap biasa kita bayar tiap hari, tiap bulan, cicilannya muncul lagi. Bukan saja mereka-mereka, ibu-ibu semua, kami juga begitu. Jadi kondisinya sekarang lagi susah. Ya. Tapi, saya pikir bahwa kondisi tersebut, sebagai manusia itu kan, kalau diberikan tantangan, dia akan melawan. Tidak mungkin. Kita kan bukan hewan pun, saya diberikan tantangan, melawan. Jadi, kita harus melakukan perlawanan terhadap keadaan kita semua. Kita harus semangat. Yang selanjutnya, bahwa kita harus mencari celah. Setiap ada suatu hal yang kecil pun, pasti ada celah. Hanya saja celahnya itu tergantung dari kita bagaimana kita melihatnya. Yang selanjutnya di Nagar Kota Makassar akan memberikan bantuan-bantuan nantinya. Saya takut menyampaikan bantuan sembako lebih duluan, tapi nanti insya Allah kita akan berikan. Tapi kami saya akan berjuang, doakan saya. Ya. Kemudian untuk teman-teman yang merasa perusahaan, biasanya kan sudah dirasa perusahaan-perusahaan yang membayar THR. Segera laporkan ke kami. Teleponnya tadi ini 085-2472-1984. Silahkan Anda menghubungi Pandi Sundra untuk menerima doa tersebut. Dan yakin dan percaya bahwa COVID ini harus kita hadapi bersama. Dan insya Allah tonton hari-hari ke depan ini akan lebih baik pada hari ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak Andi Irwan Bangsawan sudah menemani kami sore hari ini. Terus saya ingatkan sama teman-teman yang masih punya aduan tentang THR, Bapak posko pengaduan THR masih dibuka sampai 2 bulan setelah hari Lebaran, dan bisa line telepon 0852-4072-1984. Terima kasih, selamat sore Pak, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dadah. Dadah Pak. Nah, tadi terima kasih yang sudah gabung perbincangan kami. Kalau yang masih ingin nanya-nanya tentang posko pengaduan tidak terima THR tapi dirumahkan, bisa langsung di hotline 0852-4072-1984, atau kalau tidak terhubung, boleh langsung datang ke kantor Dinas Tenaga Kerja
di Jalan Veterani nomor 72 kalau nggak salah tadi. Bapaknya bilang bisa langsung ketemu sama Bapak Andi. Andi siapa tadi? Pokoknya langsung ketemu aja di pos di posko pengaduan THR. Terima kasih, selamat sore yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.